Hai guys, kembali lagi di Sunday Case Channel. Kali ini saya akan mereview Hot Wheels SRT Vipo GT SM. Ini ada beberapa warnanya. Yuk langsung aja kita ke videonya. Let's go. Dibukaannya dari gift pack isi 5 edisi naik bundars. Warnanya kuning keemas-emasan. Warnanya juga warnanya emas. Bisnya edisi SRT. Keren ya teman-teman yang ini. Kalau ini made in Indonesia, teman-teman. Made in Indonesia kan tahun 2014. Ada yang warna hitam. Ini ada tulisan 95. Ada tulisan SRT juga. Ada merahnya. Ini dari edisi HWWS. Ini made in Malaysia, keluaran tahun 2014. Abu-abu. Ini juga tulisannya 95. Ada SRT nya juga. Ini juga made in Malaysia, keluaran tahun 2014. Nah, dari edisi HWS juga. Ada metaliknya teman-teman, seperti warna jamak. Ini di bodinya ada tulisan nomor 1 sama ada tulisan Hot Wheels. Ini ada hologram factory seal-nya.
Made in Malaysia, Oven tahun 2014 juga. Ini dari edisi Hauer West Team. Ini mirip teman-teman, tapi perbedaannya yang atas warnanya lebih metalik, terus bannya juga ada ris merahnya, yang di bawah tidak ada ris merahnya bannya. Warna biru. Biru nomor 1, Hot Wheels juga. Bannya, peleknya ada merahnya. Ini dari edisi Hauer West Team. Ini keluaran tahun 2014, made in Malaysia. Ini ada tulisan Need for Speed-nya di card-nya. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. See you!